Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Mommy Channel. Ikutin kegiatan Mommy hari ini ya. Jangan di skip. Ikutin Mommy terus. Cus. Ini seblak cilok Mommy ya teman-teman ya. Ini rasanya seger banget teman-teman. Mantap teman-teman. Ini kenyal tapi gak alot ya teman-teman. Wah pokoknya maknyus teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana caranya Mommy membuat seblak cilok hari ini? Ikutin Mommy ya, jangan di skip. Oke. Oke, ini bahan-bahan buat ciloknya ya teman-teman. Ini ada tepung kanji, ada tepung terigu, kaldu bubuk, lada bubuk, garam. Ini bawang putih udah saya haluskan ya teman-teman. Dan ini seledri udah saya rajang. Oke, ini bahan buat ciloknya ya. Dan ini bumbu ini bumbu buat seblaknya nanti ya teman-teman ya. Nih, ada bawang putih, ada cabai rawit sama cabai keriting ya teman-teman, udah saya jadiin satu. Ini daun bawang udah saya rajang. Nah. Dan ini satu lagi. Tara, ini adalah kencurnya yang bikin baunya sedap ya teman-teman ya, yang bikin rasanya seger. Ini adalah bumbu seblaknya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana caranya Mommy membuat? Ikutin Mommy terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Oke Sama panjinya tadi ya teman-teman ya. Kalau mau ini nanti apa bahannya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Ini lada bubuk. Mau ngomong deskripsi aja nggak sini teman-teman. Terus kasih garam. Oke. Bawang putih. Ini bawang putih kira-kira aja ya teman-teman. Ini tadi saya satu buletan kecil. Nah, baru kita kasih, kita ulenin pakai air panas ya. Nah, kita tuangin air panas sedikit demi sedikit ya. Ini kita aduk. Nah, ini sampai berbentuk adonan yang bisa dibulet-buletin ya teman-teman. Habis ya, nanti kita rebus di sini nunggu mendidih ya teman-teman ya. Nanti kasih minyak sedikit, baru kalau udah mendidih baru kita ceburin ciloknya. Kita rebus sampai mendidih. Ini udah saya kasih minyak, ini sebagian kita masukkan dulu biar matang ya, biar nggak kebanyakan. Nanti kalau udah mengapung kita tunggu biarin agak lama dikit baru kita angkat. Oke, kita rebus sampai habis ya teman-teman. Udah mengapung gini udah mematang ya teman-teman, tinggal nunggu sebentar lagi biar tanek baru kita angkat. Dan ini adalah yang sudah matang. Oke, ikutin terus Mommy ya teman-teman ya. Ini sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita bikin seblaknya. Kita panaskan minyak ya teman-teman. Kita mulai bikin seblak cilok. Pertama kita masukkan minyak.
kami ya teman-teman. Terus bawang putih, saya bikin yang tidak terlalu pedas ya teman-teman. Kalau pedas itu sebenarnya seger banget teman-teman. Ini cabenya udah saya campur teman-teman, jadi nggak terlalu pedas. Ini udah bawangi, kita masukkan airnya. Airnya ya teman-teman ya. Lalu kita bumbui. Kita kasih bumbu ya teman-teman. Kasih garam, garam sedikit ya, sama kaldu bubuk. Jangan lupa gula. Kita incip rasa. Wow, seger banget tuh teman-teman. Lalu kita masukkan ciloknya ya teman-teman ya. Masukkan cilok, ciloknya terserah kita ya, berapa biji. Ini kan kuahnya sedikit, jadi lalu kita taburin daun bawang. Nah, ini udah matang ya, kita angkat ya teman-teman. Oke, cilokku sudah jadi. Enak banget teman-teman. Kenyal, gurih, tidak keras, tidak alot ya teman-teman. Kenyal cuman tidak alot ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Mommy masak hari ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata Mommy yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.